Halo sobat Asli Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update. Ada yang rumor dan juga ada yang resmi. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Oke, yang pertama ada Antoni Putro Nugroho dari Bayangkara FC yang sudah resmi bergabung dengan Ran Nusantara FC dengan nilai harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Yang kedua ada Erwin Ramdhani dari Persib Bandung yang sudah resmi bergabung dengan Ran Nusantara FC dengan nilai harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Yang ketiga ada Kenshiro Daniels dari Sukotai FC yang sudah resmi bergabung dengan Ran Nusantara FC dengan nilai harga pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Yang keempat ada Angelo Meneses dari Kofiha SC yang sudah resmi bergabung dengan Ran Nusantara FC dengan nilai harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Yang kelima ada Tavinho dari Alfreka FC yang sudah resmi bergabung dengan Ran Nusantara FC dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Yang keenam ada Francisco Pereira Kiko dari Montalegre FC yang sudah resmi bergabung dengan Ran Nusantara FC dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Yang ketujuh ada Evandro Barandao dari Alfreka FC yang sudah resmi bergabung dengan Ran Nusantara FC dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Yang kedelapan ada Dimitros Kolovos dari Panetolikos FC yang sudah resmi bergabung dengan Dewa United dengan nilai harga pasar sebesar 10,43 miliar rupiah. Yang kesembilan ada Sonny Stevens dari ADO Den Haag FC yang sudah resmi bergabung dengan Dewa United dengan nilai harga pasar sebesar 8,69 miliar rupiah. Yang ke-10 ada Hanno Behrens dari Persija Jakarta yang sudah resmi bergabung dengan Lubeck FC dengan nilai harga pasar sebesar 7,82 miliar rupiah. Lanjut yang ke-11 ada Samuel Simanjuntak dari PSM Makassar yang sudah resmi bergabung dengan Persis Solo dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Yang ke-12 ada David Gonzalez Roni dari Algeciras FC yang sudah resmi bergabung dengan Persis Solo dengan nilai harga pasar sebesar 6,95 miliar rupiah. Yang ke-13 ada Gunawan Dwi Cahyo dari Bali United yang sudah resmi bergabung dengan Persik Kediri dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah. Yang ke-14 ada Jefferson Vera dari Najumeh FC yang sudah resmi bergabung dengan Persik Kediri dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Yang ke-15 ada Muhammad Andi Harjito dari Borneo FC yang sudah resmi bergabung dengan PSM Makassar dengan nilai harga pasar sebesar 1,34 miliar rupiah. Yang ke-16 ada Jefferson Asis dari Gusira United yang sudah resmi bergabung dengan Bali United dengan nilai harga pasar sebesar 6,95 miliar rupiah. Yang ke-17 ada Ashirok Gufron dari Bayangkara FC yang sudah resmi bergabung dengan Arema FC dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Yang ke-18 ada Mikael Alfredo Tata dari Wanal Brothers FC
Ia sudah resmi bergabung dengan Arema FC dengan harga pasar sebesar 869 juta rupiah. Yang ke-19 ada Carles Rafael dari Manaus FC. Ia sudah resmi bergabung dengan Arema FC dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Yang ke-20 ada Ari Lucero dari Budućnost Gorica. Ia sudah resmi bergabung dengan Arema FC dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Yang ke-21 ada Philip Roller dari Port FC yang dirumorkan akan bergabung dengan Persija Jakarta dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Jackson De Souza dari CD Monte Carlo yang dirumorkan akan bergabung dengan Persija Jakarta dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Bagaimana menurut kalian mengenai berita bursa transfer kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah.